بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أبنائي الطلبة اليوم هريني يعني سموها سندرس نحن عن بعض الأنشطة Kita akan belajar tentang beberapa aktivitas yang biasa dilakukan saat berada di ruang keluarga. <coughs> Taib anak-anakku perhatikan uh, gambar berikut. Di situ ada sebuah kata kerja, ya, yang biasa kata kerja ini biasa dilakukan oleh orang-orang ketika berada di dalam sebuah ruang keluarga yaitu mendengar sami'a yasma'u dari kata sami'a yasma'u atau mendengar itu kita akan menyusun sebuah kalimat saya sedang mendengar sebuah suara ana asma'u sautan saya sedang mendengar suara itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, kita akan merubah kata "ana" atau "saya" tersebut menjadi "anta". Perubahan "ana" ke "anta" itu mengakibatkan berubah juga kata kerja. Ya, kalian perhatikan teks berwarna merah kalau kita rubah anta maka kalimatnya anta tasma'u sautan kamu laki-laki sedang mendengar sebuah suara ya tasma'u adalah kata kerja yang digunakan untuk anta selanjutnya kalimat yang ketiga kalau anti bagaimana anti tasma'ina sautan kamu perempuan sedang mendengar sebuah suara. Perhatikan perubahan pada teks warna merah di baris ketiga tadi. Ya, tasma'ina. Kalimat pertama asma'u. Kalimat kedua teks merahnya tasma'u. Kalimat ketiga teks merahnya tasma'ina. Ya, perhatikan perubahan tersebut. Perubahannya itu terjadi rata-rata di awal kata dan sedikit di akhir kata untuk anti. Ana asma'u, anta tasma'u dan anti tasma'ina. Ya. Kalian harus bisa mengubah kata kerja yang berwarna merah tersebut menjadi variasi-variasi tertentu sesuai dengan kata gantinya, ya. Oke, okay, kalian sudah paham sejauh ini. Kita coba lagi dengan uh, kata kerja berikut. <tuh> Kali ini ada kata kerja syahada yushahidu menonton. Dari kata menonton kita akan membuat kalimat. Kalimat yang pertama untuk ana, kalimat yang kedua anta, yang kalimat kalimat ketiga anti. Perhatikan kalimat pertama. Ana usyahidu tilfazan Saya sedang menonton sebuah TV Kalau Ana ya Baris kedua, kalau dia berubah menjadi anta, tinggal menambahkan ta di teks berwarna merah tadi. Anta hidup tilfazan. Kamu, maksudnya kamu laki-laki sedang menonton sebuah TV. Perhatikan, dari hidup berubah menjadi Tushahidu. Sekarang Anti, baris ketiga, Anti Tushahidina Tilfazan. Kamu, maksudnya kamu perempuan, sedang menonton sebuah TV. Tushahidina. Semula Tushahidu di baris kedua, baris ketiga karena dia untuk Anti maka berubah menjadi Tushahidina. Pada awalnya usyahidu Kemudian menjadi tushahidu, kemudian terakhir tushahidina. Ana tushahidu, anta tushahidu, anti tushahidina. Satu langi, ana tushahidu, anta tushahidu, anti tushahidina. Nah, perhatikan ya perubahan-perubahan teks berwarna merah tersebut, Usyahidu tushahidu dan tushahidina Nah untuk mempertajam pemahaman kalian bagaimana merubah sebuah kata kerja dari kata ganti ana menjadi kata ganti anta dan menjadi kata ganti anti maka kita akan adakan latihan latihan berikut ini kalian kerjakan di buku masing-masing ya Kemudian nanti difoto dan kirimkan ke Ustaz. Ya, latihannya ada kalimat aqlaqu yukuluk. Ananya sudah tertulis lengkap, kalimat yang pertama kalian tinggal lanjutkan anti dan antanya. Hal yang sama nanti juga untuk kata kerja ittasala yatasilu tinggal menambahkan titik-titik, tapi kalimatnya harus kalian tulis lengkap ya. Juga demikian dengan kata kerja qara ayakra'u juga demikian dengan syaghala yushaghilu ya istilah titik-titik tersebut dan tulis dengan lengkap kalimatnya ya dan ada juga nazara yang zuru kalimat pertama untuk kata ganti ana sudah tersedia kalian tinggal menulis sisanya yaitu baris yang kedua dan ketiga ini dulu dari Ustaz Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh